Oke teman-teman, kembali lagi di channel Mr. Mini. Oke, di video kali ini kita akan belajar mengenal kedalaman blok ya. Buat kalian survivor lama yang suka mining atau memburu blok-blok di kedalaman yang paling dalam, lebih baik tonton video ini sampai habis karena saya akan memberitahu kalian kedalaman blok-blok tertentu dari mulai besi sampai blok diamond ya. Kemungkinan jika kalian menonton video ini, mungkin mining kalian gak akan terlalu susah karena kalian nanti sudah tahu kedalaman blok tersebut. Oke, sebelum mulai videonya, alangkah baiknya untuk subscribe dulu channel ini supaya berkembang dan upload terus channel ini ya. Langsung kita ke videonya, skuy. Oke, di sini saya sudah membuat gambaran bloknya ya. Kita akan lihat dulu dan inilah gambaran bloknya. Kita mulai dari atas. Biasanya di kedalaman 5 blok ke bawah itu kita akan menemukan blok tembaga ya, seperti ini. Tapi blok tembaga tidak hanya di kedalaman 5 blok saja, biasanya di atas juga ada ya. Biasanya di atas di sekitaran sini juga ada kalau blok tembaga. Jadi buat blok tembaga gak akan terlalu susah untuk dicari. Langsung saja kita ke bawah sedikit. Nah, jika kita agak-agak dalam sekitar 10 blok ke bawah, kita akan menemukan blok besi seperti ini. Gambar blok besi seperti ini ya. Oke, sekitar 10 blok ke bawah ya ini. Kalau blok emas agak-agak langka di sekitar 10 blok ke bawah, mungkin ada tapi langka ya. Itu untuk blok besi ya, untuk blok besi. Kita ke bawah lagi. Sebelum ke bawah saya akan menjelaskan tentang arang. Kalau arang itu mau di kedalaman 5 blok, mau di kedalaman paling bawah, itu arang selalu ada ya. Jadi untuk blok arang mungkin gak terlalu sulit untuk ditemukan. Kita akan geser ke bawah. Nah, ini sekitar 20 atau 30 blok ke bawah ya. Kalian akan menemukan blok emas banyak. Dan jika kalian menemukannya di 10 blok kedalaman, ya mungkin itu kalian hoki saja atau mungkin map kalian hoki ya. Jika kita ke bawah lagi, ini sekitar 30 lebih ya. Sekitar 30 lebih blok. Di sini kita akan menemukan blok malasit, blok enchan, blok listrik, blok kyanite. Itu kita akan mendapatkan 4 blok tersebut. Dan biasanya bloknya seperti ini ya. Perkumpulan bloknya biasanya sepertinya sekali menemukan itu kadang 3, kadang 2 untuk sekali menemukan. Jadi untuk mendapatkan blok malasit atau blok kyanite itu lumayan agak dalam ya, sekitar 40 atau 30 lebih blok kan. Kalau blok listrik kayak gini, ini blok listrik ya, bukan diamond. Blok listrik yang diganti tampilannya jadi seperti ini. Untuk blok listrik sangat-sangat gampang untuk didapatkan ya, karena sekali menemukan itu biasanya 5 atau 7 ya, atau lebih. Sangat gampang sekali untuk blok listrik. Jadi blok listrik gak terlalu susah untuk dicari. Biasanya di kedalaman 20 juga ada ya untuk blok listrik. Kita beralih lagi ke bawah. Dan jika kita menggali sekitar 50 blok ke bawah, kita akan menemukan diamond seperti ini. Gambar diamond seperti ini. 50 atau lebih ya blok ke bawah, karena diamond itu cukup dalam. Dan satu kali menemukan itu biasanya satu ya. Jika kalian menemukan 2 atau 3 itu hoki. Untuk biasanya satu.
Jika kalian lebih dalam, kalian akan mendapatkan block diamond. Untuk block diamond biasanya terkubur di bawah lava. Biasanya terkubur di bawah lava ya. Kalau kita mining terlalu dalam, kita kan akan menemukan lava ya. Biasanya di bawah lava itu selalu ada diamond ya. Dan ada satu blok lagi yang belum saya bicarakan. Ada blok ini ya. Nah, ada blok mesin terkubur, blok ini nih. Ada blok mesin terkubur di bawah tanah paling dalam. Mungkin dalamnya sama dengan blok diamond, tapi untuk blok mesin terkubur ini sangat-sangat langka ya. Biasanya kan di Pulau Melayang, ternyata di bawah tanah juga ada ya. Tapi untuk blok mesin terkubur ini sangat-sangat langka jika kita carinya di bawah tanah. Oke teman-teman, gambarannya jika saya agak jauh seperti ini ya. Gambarannya jika saya agak jauh seperti ini. Oke, lihat seperti ini. Ini sebenarnya ada beberapa blok yang saya tambahkan untuk pengetahuan kalian saja ya. Jika originalnya mungkin sedikit, tapi saya tambahkan untuk belajar saja dan untuk mengetahui kedalaman blok tersebut ya. Oke teman-teman, bagaimana dengan video ini? Apakah membantu atau tidak? Itu pendapat kalian masing-masing ya. Jika ada yang merasa terbantu, kalian boleh like video ini atau komen. Buat yang menonton ini tapi belum subscribe, bantu channel ini untuk berkembang dengan cara subscribe channel ini supaya aktif terus, upload terus channel ini ya. Sampai jumpa di next video. See you.